Oke Brads, jadi di video kali ini akan sedikit berbeda karena kalian bisa lihat di sini kita mempunyai 4 motor, 4 skuter tapi dengan berbeda-beda cc. Yang di sini, yang di bagian sini kalian bisa lihat di sini ada yang versi 2,5 dan di sini ada yang versi 150. Kita akan melakukan showdown, kita akan melakukan sedikit challenge kepada 4 motor ini. Manakah yang lebih baik di antara keempat ini? Makanya stay tune terus di MOTOBRADS TV because this is the scooter showdown. MOTOBRADS Explorite, tempatnya explore big bike. Oke, welcome back to MOTOBRADS TV. Jadi tadi gue udah jelasin di opening kalau kita akan mengadakan the scooter showdown. Jadi apa sih scooter showdown itu? Jadi kayak kita ingin menjelaskan, kita ingin memberikan suatu challenge kepada 4 motor ini karena kebetulan di sini ada 4 skuter, ada skuter yang di kelas 2,5 cc dan kelas yang 150 cc. Kita akan membuat video ini menjadi 2 part dan untuk video yang pertama kita akan mencoba untuk men-challenge 2 motor ini yang versi 150 cc, yang versi 150 cc yaitu di sini kita ada Vespa Sprint 150 iJet dan di sini ada Honda PCX 150. Maka dari itu langsung saja kita coba untuk kedua motor ini. Oke, jadi ini untuk yang versi 150 cc. Di sini kita ada Vespa Sprint iJet Note tahun 2019 dan di sini adalah Honda PCX 150 tahun 2019. Jadi kita akan ngebahas kedua motor ini, kita mulai dari spesifikasinya dulu dan juga kita akan mencoba walk around kedua motor ini. Jadi Brads bisa ngeliat juga dari bentuk motornya, terus juga dari bagasi dan segala macam. Makanya kita akan coba memberitahu spesifikasinya. Nah, untuk Vespa Sprint, jadi Vespa Sprint ini itu adalah motor yang dimana dirilis oleh Piaggio Vespa, dimana waktu itu motor ini keluar pada tahun 2016 untuk pertama kalinya. Pada tahun 2019 rilislah yang versinya ini, versi Sprint tapi Note. Nah, apa itu Note? Note itu adalah warna cat pada motor ini. Jadi sebenarnya kalau untuk Vespa Sprint ini kondisinya sebenarnya agak sedikit bisa dibilang cukup rare ya, karena waktu itu memang dari Vespanya sendiri, dari Piaggio Vespa mengatakan kalau seri untuk Note ini itu dirilis cuma beberapa ratus unit. Makanya waktu itu emang sebenarnya warnanya ini bener-bener beda dibanding sama hitam yang Dove biasanya yang dirilis sama Vespa. Kayak yang dicontohnya itu kayak di Vespa S kalau nggak salah, Vespa S125 yang warna hitam tuh. Nah, ini berbeda sama yang warna itu. Makanya kalau misalnya Brads bisa lihat di sini sebenarnya motornya itu kondisinya benar-benar kayak hitamnya benar-benar hitam dope tapi lebih pekat tapi bagus gitu loh. Makanya jadinya memang makanya waktu itu Piaggio Vespa dia itu memang merilis motor ini itu secara nggak banyak gitu, cuma ada 500-an sekian. Jadi pada waktu tahun 2019 kalau nggak salah, waktu tahun 2018 atau 2019 ke atas, si Piaggio Vespa ini merilis mesin baru, yaitu yang dimana ada teknologi yang terbaru yaitu teknologi iJet, yaitu dimana stands for Italian Green Experience Technology. Jadi kenapa dibuat sekarang jadi iJet? Karena waktu itu beberapa masalah di Vespa itu yang gue udah ngalamin, karena dulu gue sempat menjadi pengguna Vespa. Waktu itu kalau nggak salah si Vespa dulu ini sebelum iJet itu adalah ada yang namanya mesin namanya 3V, dan sebelum 3V itu juga ada namanya 2V. Nah, dari 2V dan 3V ini kalau nggak salah yang gue udah alamin ini tuh masalahnya tuh selalu ada di masalah CVT, dimana CVT-nya tuh selalu gregel-gregel. Nah, maka dari itu waktu itu mungkin Piaggio Vespa mungkin menerima seperti kayak keluhan dari customer, karena nggak cuma gue doang yang ngerasain tapi seluruh hampir mungkin pengguna-pengguna Vespa juga udah mungkin ngerasain ya. Jadi makanya dimana jadinya CVT-nya itu tuh jadi lebih tokcer kalau di bagian getaran, jadi nggak kayak gergel lagi. Emang bener-bener baru nyobain beberapa kali motor-motor temen gue yang pakai Vespa iJet dan emang bener jadinya lebih meminim, getarnya nggak terlalu parah banget kayak dulu pas waktu gue pakai di 3V dan di 2V. Habis itu juga untuk responsif jadi lebih enak dibanding yang versi 3V. Maka dari itu, makanya kenapa untuk versi-versi sekarang ini Vespa itu udah jadinya versi iJet mesinnya, udah bukan 3V dan 2V lagi. Untuk bagian shock depan ini pakai single sided trailing link with hydraulic suspension. Jadi kayak dia tuh shocknya cuma satu di bagian kiri, kayak shock absorber. Sama kayak yang di belakang, yang belakang juga shock absorber, tapi bedanya kalau yang belakang bisa disetting karena ada klik, ada preloadnya gitu, ada 4, jadi kalian bisa atur sesuai keinginan berat, sesuai dengan keinginan berat, mau yang keras atau yang empuk. Terus untuk ban, untuk bagian depan dia itu 110/70 di ring 12, dan untuk yang di belakang ini adalah 120/70 dan velg kiri itu juga 12. Jadi sebenarnya sama kurang lebih, cuma beda di ukuran doang. Cuman kalau misalnya kalian ingin bertanya, kalau Vespa tuh sebenarnya bisa apa enggak sih ditukar gitu depan belakang, velg nggak bisa. Karena untuk kebetulan untuk bagian Vespa yang di belakang ini remnya tromol, jadi nggak bisa diganti bahwa yang di depan atau yang belakang. Jadi gitu berat. Tenaga ini motor di 87 kW per 7.500 rpm yang mampu mencapai ditorsinya itu sekitaran 12 Nm di, kalau nggak salah itu di RPM 5000-an. Jadi gitu berat. Nah, pada motor ini, pada Vespa ini, dia tuh kapasitasnya itu sekitaran di 9 liter. Jadi agak banyak ya untuk kelas skuter yang dimana 150 cc. Dan kalian bisa lihat juga dari bentuknya, dan bentuknya ini tuh emang menyerupai dari versi yang sebelumnya banget ya, Vespa Sprint yang dulu banget atau zaman-zaman Vespa tua. Emang makanya dia ini sebagai kayak penerusnya dari Vespa Sprint yang dulu. Jadi kalau dulu Vespa Sprint itu kan bentuknya kotak ya palanya, jadi emang benar-benar dimiripin. Dan yang kalian harus tahu, Vespa ini tuh beberapa bagian ini tuh besi. Jadi bukan plastik, tapi yang bagian besi itu dari bagian sininya, bagian mesin, bagian bodi belakang, menyeluruh sampai bagian sini tuh semuanya ini. Oh, dari sini juga ya? Oh, ini juga sih, lupa gua. Nah, dari bagian sini nih, bagian bodi ini sampai menyeluruh ke belakang, sampai ke sini, ini tuh full besi. Makanya sebenarnya motor ini tuh cukup bisa dibilang berat karena memang hampir motor ini tuh besi, bukan kayak plastik kayak motor-motor Jepangan pada umumnya. Kayak contohnya di samping kita ini, yaitu si Honda PCX. Dan kita akan mencoba untuk mereview si PCX. Nah, kalau untuk PCX, dia ini motor keluaran tahun 2019. Ini desain barunya dari versi tahun sebelum-sebelumnya. Waktu itu nih motor dirilis pada tahun 2010, diperkenalkan di dunia tahun 2010. Waktu itu di Indo kita masih build up, masih CBU, karena dulu kita ngambil motornya di Thailand, yang versi dulu ya tahun 2010. Makanya pada tahun 2019 si PCX ini udah ngeluarin model terbaru, desain baru, dan 100% ini motor diproduksi di Indonesia. Udah nggak di Thailand lagi, udah nggak di Vietnam lagi. Makanya harga dari motor ini tuh lebih murah dibanding Honda PCX yang tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012, dan seterusnya. Karena dulu kan masih CBU, masih ngambil dari orang Thailand. Motor ini tuh berkecepatan di 14,7 PS di 7.500 RPM kalau nggak salah, dan torsinya itu di angka 13,2 Nm pada 6.500 RPM. Sebenarnya motor ini tuh sangat amat keren banget. Sebenarnya beda banget versi yang sebelumnya, versi si PCX yang dulu, dimana motor ini sudah full HID, udah full LED, terus juga udah keyless. Abis itu juga ini teknologi dari Honda. Jadi biasanya itu kalau Honda dia itu ada yang namanya CBS. Jadi ini adalah fitur yang lahir dari Honda, dimana jadi kalau misalnya kalian mencet rem belakang, jadi nanti rem yang depannya juga akan ikut. Jadi kayak lebih meminimalisir kalau misalnya terjadi kayak misalnya brads kalau rem dadakan. Kayak mau kalau misalnya tiba-tiba rem mendadak gitu, jadi si rem ini, si kombi brake system ini akan membantu brads untuk meminimalisir kayak misalnya takut kayak langsung sliding dan segala macam. Nah, untuk pada model ini di Honda PCX ini sudah pakai ESP. Ini juga fitur yang lahir dari Honda, dan ini juga nggak cuma di PCX, dan ini juga ada banyak banget di versi-versi motor-motor Honda, skuter-skuter Honda. Itu adalah Enhanced Smart Power, dimana jadinya itu CVT sekarang dia yang dimiliki Honda itu tuh lebih gigit untuk bagian di getarannya, dan terus lebih gigit lagi untuk kayak torsinya, dan terus juga dia itu minim getaran, jadinya powernya lebih maksimal. Terus habis itu yang dimana akan menghasilkan performa yang lebih baik. Untuk ukuran ban dan velg si PCX di depannya itu dia di 100/80 ring 14, Kalau yang di belakang dia itu 120/70 di ring 14 juga. Jadi sebenarnya agak ukurannya agak beda ya. Yang depan tuh agak lebih lebar dibandingkan lebih dari belakang. Kalian kalau bisa lihat dari perbandingan velg dari si Vespa dengan si PCX, dia itu velgnya beda banget nih, 12, ini 14. Jadi emang udah pasti kelihatan. Nah cuman yang sangat disayangkan kapasitas bensin itu cuma di 8 liter. Berbeda dengan yang versi Sprint, dimana versi Sprint ini di 9 liter. Jadi sebenarnya beda 1 liter doang sih. Kalau misalnya kalian pikir-pikir ya mungkin beda 1 liter doang gitu nggak masalah. Terus juga lagi pula emang ini kan motor berat ya, karena kan dengan besi, full besi dibandingkan dengan ini kan dia full plastik. Jadi itu mungkin menjadi salah satu kayak pemikiran buat Brads. Nah, dan juga untuk harganya, nah kita kan bicara tentang harga. Harganya ini tuh baru kalau nggak salah di 48,5 juta. Sedangkan kalau ini tuh barunya di 31,5 jutaan. Cuma karena kebetulan kita ini kan ingin mencari harga yang second juga ya. Kalau harga second ini tuh kalau nggak salah harga si Vespa ini tuh bisa di angka 30 jutaan. Tergantung model ya, maksudnya kayak ini kan kebetulan yang kita punya ini adalah versi Note. Kalau misalnya versi yang biasa, yang warna-warna biasa, mungkin bisa lebih murah dibanding itu. Kalau misalnya untuk yang Honda PCX, yang pasti dia itu sekarang itu di angka 20-an ke atas. Nah, gimana? Tadi kita udah mencoba walk around dari kedua motor ini, dan sekarang kita akan mencoba melakukan challenge yang akan kita buat. Dan kita akan lakukan besok, karena kebetulan sudah malam hari, jadi kita akan lanjutin besok. Oke, sekarang kita udah di showroom yang pertama. Ini udah hari keesoknya, dan sekarang kita akan mencoba untuk test ride di antara kedua motor ini. Kita mulai dari ini dulu ya, makanya langsung aja, let's go. Gue bakal ngelakuin yang namanya 0 to 60 km/h challenge. Maksudnya 0 to 60 ya, kayak jadi gue bakal nyobain nih torsi bawahnya itu meningkat mana, duluan siapa yang menang, duluan si PCX atau si Vespa. Nanti gue ukur itu pas gue lagi bener-bener diem, motor lagi diem, langsung gue gaspol seadanya. Ya gue gaspol banget, dan gue lihat ya, nanti bakal gue hitung yang nyampe 60 km/h duluan siapa, si PCX atau si Vespa. Kenapa gue lakuin challenge itu? Karena kalau menurut gue kan motor ini kan 150 cc ya, dan juga kalau gua di jalan raya kayak gini nih, di city ride kayak gini, butuh banget torsi rendah gitu. Kayak torsi rendah tuh butuh banget kayak buat nyalip-nyalip. Jadi kayak motor-motor yang kayak gitu sebenarnya enak banget buat di torsi rendah. Nah, makanya itu gue pengen lihat torsi rendah manakah yang lebih mantap nih, yang lebih kencang. Ada motor baik juga. Nah, ini mumpung lagi sepi nih. Nah, coba ya. Dari nol nih. 1, 2, 3. Nah, tuh. Nanti tinggal kita hitung di sini nih, tak kelihatan kalau PCX segini. Nah, tadi gue udah cobain test ride yang ini. Nah, sekarang kita cobain test ride yang ini. Makanya ayo kita nggak usah basa-basi, langsung aja. Langsung aja gini tuh, ini sudah kebuka. Nah, yang gua amazed dari X-Max adalah, nah untuk masalah bagian di lampu, nah kalau terbalik kalian juga bisa lihat. 2, 2.